Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di Bali dan ya pokoknya Bang Emet sekarang lagi ada di Puri Suling Lunch and Dinner. Kayak apa? Ayo kita lihat. Jadi gini guys, tempo hari Bang Emet ke Bali itu udah siap-siap mau jalan-jalan countryside VW Safari Tour. Udah siap-siapin kira-kira mau bikin konten apa, kira-kira mau bikin cerita soal apa, dibikin dari angle apa, dan seterusnya. Tapi, apa mau dikata, seperti yang sudah pernah kejadian, semua gagal karena masuknya sebuah email. Ya sudahlah. Berhubung harus kerja, Bang Emet mau nggak mau berpisah dengan rombongan tur dan langsung naik bis ke titik garis finish. Bang Emet sendirian, kesepian, nggak ada siapa-siapa, bahkan abang kernet bus aja nggak ada. Sedih. Dia aja ikut rombongan tur kayaknya. Hehehe, lebay ah. Nah, titik finish rombongannya itu ada di tempat wisata Gua Gajah, Gianyar, Bali. Dan setelah hunting-hunting tempat buat ngetik, Bang Emet nemu tempat ini, Puri Suling Lunch and Dinner. Tempatnya enak banget, luas, asri, hijau, sejuk, dengan angin semilir-semilir. Sebenarnya tempatnya agak tinggi di perbukitan, tapi karena banyak ditutupi pepohonan, kita nggak bisa ngelihat matahari sampai terbenam. Tapi ya nggak apa-apalah, toh kesini buat kerja sekalian nunggu rombongan tur datang. Puri Suling ini menyediakan menu makanan yang sangat lengkap, mulai dari Western, Indian, Asian, Indonesian, sampai menu masakan khas Bali. Harganya pun oke, nggak overpriced gimana-gimana, dan rasanya kayaknya sih oke ya. Bang Emet cuma pesan es krim dan ice lassi tea aja, soalnya baru banget makan sebelum Bang Emet ditinggal rombongan itu tadi. Asiknya, selain suasananya nyaman sekali, buat yang nyari tempat kerja atau nunggu karena ketinggalan rombongan, Puri Suling ini cocok. Pasalnya ada wifi dan ia juga menyediakan colokan listrik. 4 sehat 5 sempurna lah. Kayaknya sih, kalau kapan-kapan Bang Emet ke Gua Gajah lagi dan harus nunggu, bukan nungguin rombongan VW Tour ya, tapi nungguin rombongan yang belanja-belanja di pusat wisata Gua Gajah, Gianyar, Bali ini, Bang Emet nunggu di sini aja deh. Mungkin nyobain makanan-makanannya juga. Kayaknya menarik banget. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan semoga Bang Emet nggak ketinggalan rombongan lagi.